Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak review tayar brand pun jenama Dunlop. Dunlop D407. D407 mana kita dapat tengok dia ada style apa? Style klasik warna putih eh. Warna putih dia punya wall dia ni. Okey. Condition wall ni dia cantik lagi. Cantik lagi. Okey. Dia punya saiz. Okey. Dia punya saiz. Okey, yang ni original Harley Davidson. Dia produce untuk Harley Davidson. Kalau yang baru ni dalam paling kurang pun dalam 1800 ataupun 1900 lah. Order daripada US. Okay. Yang ni saiz 180-65-16 MC81H. Okay. Dia punya apa? Dia punya saiz ya. Yeah. Yang ni tubeless. Dia tulis tubeless. Tubeless. Okay. Dia punya bunga. Dia punya bunga tebal lagi. Dia punya. Ni dia punya penanda. Okay. Punya penanda tepi. Okay. Ni dia punya penanda tengah lah. Banyak lagi dia punya penanda tengah. Jauh lagi. Okay. Bunga banyak lagi. Okey, ini dia punya penanda tengah. Jauh lagi ya. Okey. Ya, tayar tak ada tampal. Ini biasa pakai motor chopper. Jadi dia bisa. Ni sebelah pula. Ini bahagian dalam. Bahagian dalam. Tak ada tampal ya. Tayar tak ada tampal. Okey. Itu saja untuk review kali ini lah. Tayar Dunlop. Brand daripada download D407. Okay. 407 rear wheel. Ini untuk yang belakang. Untuk rear wheel fitment only. Untuk yang bahagian belakang sahaja. Ini tahun 13 1813 1813. Ini made in US eh? Original made in USA. Made in USA. Dia punya lambang Harley Davidson pun ada. Dia punya apa? Tulisan. Okay. Bunga tepi banyak. Dia punya makan rata lah. Cantik lah dia punya. Absorber yang orang lama pakai tu cantik. Bunga dia rata. Tak ada berombak-ombak eh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja untuk review kita pada kali ini.